Bahawa bersedia ia bagi mati dan mengingat-ingat akan dia mati dulu daripada datangnya nya mati. Jadi mati ni kita pasti dengan janji Allah. Nah. Suatu yang pasti ni maknanya kita akan lalu lah. Bila kita pasti akan mati, maka sebaik-baiknya kita mengingat akan peristiwa tersebut. Orang kata benda yang lepas jangan dikenang. Nak, dah mati bukan barang lepas, barang di hadapan. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap yang akan datang dekat. Kalau cerita hak main dah, tak main lah. Tapi kalau kezek akan datang, asyik rusa siapa? Dia gitu. Nak. Maka mati lebih dekat kepada kita daripada hari kemarin. Hari kemarin tak akan datang lagi sampai kiamat. Tak jumpa dengan hari kemarin. Tapi mati walaupun 100 tahun lagi sebenarnya akan datang. Nampak? Coming soon. Barang dekat tu. Nah? Dia dah dekat lagu mana? Allah yang mengetahui. Nah? Kita tak tahu tarikh. Kalau tahu tarikh senang cerita. Macam orang yang nak kena hukuman mati. Tu lain. Dia tahu tarikh matinya. Neh, esok kena hukum mati. Malam ni istighfar. Nah, astagfirullah ke, taubat ke, semayang ke apa ke. Nah, kita tak tahu. Tu yang bahan lega tu. Neh, kalau tahu dah jadi macam kita le ni. Nah, nyogeh ke latar ke kursi stadium ni apa gegor. Aku. Nampak tak? 16,000 no stadium. Surah Syed Sagoh 16 orang. Nampak gua ni gini. Liga Perdana Syed Sagoh. Faham? Tak laku mana. Nak. Bukan salah tapi makna gitulah. Neh. Budak-budak anti ni, budak-budak muda. Nak, nak kata Toki dah anti lagi. Cucu anti dah, cucu. Dah tu Toki dia tu. Orang ada duk kisah kan, dah cucu anti, anti dah. Mak rempik. Minah rempik. Kelak 17. Faham? 71. 82, kat mana? Faham? Mati muda. Nah, dan ada bekas, selamat. Tak ada bekas, balik awal. Tidak kira muda tua. Nah, dan balik, urusan serah pada muka nakir. Tak dan balik, tak ada masalah. Budak-budak tak dan balik, mati, tidur. Hang, bangun tak bangun, mahsyar kek pergi cari mak ayah. Nah, langkau pun tidur. Adiknya tu, hang, kerana budak-budak. Anak apek, anak siapa ke? Tak kira. Anak Majusi, anak Yahudi, hak dak balik tidur di alam barzah. Mati lemah siang budak tu ha baru je satu mati lemah. Dak ada tidur lagi. Kali 17 mati lemah di awal. 17. Nampak? Lemah tiang tu tingkatan 5 17 tahun lemah. Ngawet-awet lemah laki. Dak dua orang duk celah batu, jatuh celah batu. Neh, naudzubillah. Ingat-ingatkan dia dulu daripada datangnya. Dah tak ingat? Dah ingat hati kau. Dah kalau ingat, hati kau. Dah kalau kita ingat mati sehari 40,000 kali mati tak kita? Mati kau. Dah tarikh? Tarikh. Tetap seperti biasa. Bukan bila kita ingat mati, derah mati. Dah ingat mati, panjang umur kan itu. Kalau kita lara pun sampai masa mati. Nampak? Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala mustaqdimun. Bila datang kematian bagi seseorang, tak boleh dilambatkan sekejap atau dideraskan sekejap. Tak boleh. Tok dah mati lagi, nyanyok dah. Cucu dua dah tak ada. Pi kuda seorang, pi kambing seorang. Faham? Tok dah tak mati-mati. Nanti tak sakit. Dulu lain. Leni Tuhan buat muda-muda mati.
Dulu nyakit jantung 60 tahun ke atas. Sekarang hak terbaru 24 tahun. Nampak? Ha. Dia bukan ikut kematian kesihatan, dia ikut Tuhan. Tuhan nak buat sini banyak nyakit ni mati sini. Kan negeri ni mati ni. Negeri ni mati gini. Nampak? Tidak sama. Kat kita kecil manis sama. Kecil manis. Tak? Kecil manis. Kita minum air ada manis. Nak? Ha, kecil manis tu orang buat. Tapi bukan dengan sebab minum manis. Dengan sebab Allah yang menentukan mati. Kita pergi di Naratiwak. Kita pergi di Fatani. Kita pergi di Yala. Kita kata teh satu. Dia pergi teh. Gelah tinggi ni. Susu tinggi ni. Ha, nak tinggal sikit ya, air. Tak percaya pergi lah. Ya. Tahu tak? Ada orang sini. Haji pergi. Ha tu. Haji Haji pergi. Bukan kita pergi sama. Nampak? Ha. Gelah tinggi ni. Susu tinggi ni. Tinggal sikit je teh rata. Manisnya. Roti kosong satu. Dia orang pergi. Roti cana. Kuah kari. Kari ada bawah. Dah bom dia. Susu cak junjung. Noh rata. Dia cuma setengah puk. Tak nampak roti cana lagi lah. Tak percaya ingat kelebong ke.